kasih tentang kalian dalam kegiatan masyarakat seperti ini. Juga dia berpres kalian kan dulu tuh menagih pertanggungjawaban dari manajemen PSM Makassar garis bawah itu. Menagih pertanggungjawaban manajemen PSM. Jadi bukan PSM Makassar ini agar masyarakat kita tahu bahwa ini bukan serangan ataupun tagihan atau tuduhan kepada PSM. Sekarang ini semata-mata kepada manajemen PSM Makassar yang saat ini dikelola oleh Nabi Ali Kundin, Sari Binansa, dan bersama Bos Wakil yang ada di belakangnya. Jadi harapan kami melalui media ini mereka bisa lebih respon dengan baik, karena selama ini kita berbulan-bulan tidak mendapatkan respon apapun dari segala komunikasi yang kami sampaikan, baik berupa somasi-somasi bahkan yang berada di Bandung. Sehingga kami harus dengan sangat berat hati membawa masalah ini. Berapa banyak utang yang ditagih? Masih ada tersisa dari total 14,9 itu masih ada 5,67 miliar. Itu upaya apa yang sudah dilakukan? Upaya-upaya baik somasi, pertemuan, dan memang ada beberapa kali pembayaran-pembayaran yang dilakukan, namun dalam 6 bulan terakhir itu sudah tidak ada pembayaran dan juga sekaligus sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai respon dan jawaban. Ini kan sudah ada beberapa upaya yang dilakukan dan tidak ada jawaban yang pasti apakah dalam tahun ini ada di hukum tentu kami lakukan baik secara perdata ya, juga datang 6 bulan atas pihak yang bertanggung jawab, Pak Munafir dari Kudin, PSM, masuk dari Kinaksa dan juga kita termasuk Bos Wagub tidak hanya jelas cek kosong yang suspek juga ada terlihat dua kali cek kosong dan juga melaporkan itu apa jadi kita memberi waktu paling 3 atau 4 hari aja. Setelah itu semua langkah yang saya sebutkan tadi akan segera dilakukan. Kita tanda tanda. Dari semuanya, kalau soal tekanan itu pasti ada tekanan, karena dalam penampilan pun ada tekanan sebenarnya. Nah, tetapi saya sangat-sangat berharap bahwa penyelesaian adalah menyelesaikan apa yang sudah kita sepakati. Bu, kenapa sebenarnya bisa berani meminjamkan uang sebanyak itu 15 miliar dan itu kan bukan jumlah sedikit sementara tidak ada perjanjian hitam di atas putih? Kenapa berani? Sebenarnya lebih kepada bagaimana kita sama-sama menjaga aja. Bagaimana kita sama-sama menjaga pada saat itu memang benar-benar dari pihak-pihak yang lain ada penagihan dan yang lain-lain sehingga ada kesepakatan bahwa akan ada pengembalian dengan sistem kepercayaan. Dan itu tidak ada tenggang waktu pengembaliannya yang? Gak ada, karena saya pikir itu bisa langsung terjadi apabila ada pembayaran pada saat itu dari pihak sponsor PSM atau tiket atau bagaimana. Karena memang itu dana yang seharusnya dikembalikan setelah ada pembayaran dari pihak. Jadi uangnya itu yang dipergunakan untuk personal PSM. Ya. Bu, kalau itu investasi ya, Ibu ambil itu ya. Untuk investasi atau sebanyak itu memang murni meminjamkan atau investasi Bu dari pihak lain? Sebenarnya kalau dari sumber apa ininya ya semua dari usaha yang saya bagaimana bisa menutupi, membantu menutupi. Tapi tidak ada deal sebelumnya bilang saya kasih pinjam uang harus kembali sekian dada. Lebih kepada pastinya saya berkomunikasi dulu sebelum memakai, saya ada ini akan ada pemakaian dana ini. Berarti penggunaan dana itu harus kepercayaan Bu ya.